Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dalam kehidupan di dunia ini sudah menjadi sewajarnya manakala seseorang ingin dihormati orang lain, dan itu merupakan satu tolak ukur secara umum bahwasanya manusia itu mempunyai satu keinginan dihormati orang sebagai manusia. Sebab pada umumnya manusia di dunia ini ingin sekali dihormati orang lain dengan berbagai cara dan upaya. Bapak Ibu, seseorang dihormati ada beberapa faktor. Ada karena ilmunya, ada juga karena hartanya, dan ada juga karena pergaulan yang bersifatkan akhlakul karimah. Sebab secara teori, manakala Anda ingin dihormati orang, kau terlebih dulu harus menghormati orang lain. Artinya, sebelum kita memetik satu buah, kita harus menanam terlebih dahulu. Faktor orang lain menghormati kita ada beberapa alasan. Pertama, bisa jadi alasan karena ilmu. Dengan ilmu itu orang lain akan memanggil kita sebagai guru atau orang alim. Keinginan menjadi seseorang yang seperti itu, Bapak Ibu, manakala tidak waspada bahwasanya di situ banyak jebakan hawa nafsu, merugilah kita. Merugilah kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan begitu hatimu akan lalai terhadap yang sebenarnya. Manusia akan terlena dan melalaikan Allah disebabkan mereka terbelenggu dengan pujaan, kehormatan, penghormatan dari orang lain. Walaupun ini tidak mudah, ada beberapa proses untuk mendapatkan hal ini, Bapak Ibu.
ditempuhnyalah kita belajar yang tidak hanya setahun dua tahun tentang ilmu agama, tentang ilmu alat, tentang ilmu usul fikih, mustalah hadis dan lain sebagainya. Manakala seseorang mempunyai keinginan tersebut yang tidak cukup kita tempuh proses sebelumnya 1-2 tahun, akhirnya mendapatkan titel guru, titel kiai, titel gus dan lain sebagainya, tanpa dibarengi hatimu berhukum hakikiyah, maka orang yang merugi. Mengapa dikatakan sebagai orang yang merugi? Pasti hati kita tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terbelenggu dengan pujaan-pujaan masyarakat atau umat. Akhirnya hati ini melalaikan kebenaran, melalaikan makrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ingin dipuja dan dipuji, dihormati seseorang, tatkala hati ini keluar dari ril akhlak ilahiyah atau hukum hakikiyah, maka itulah orang yang merugi. Ini tergolong dengan innal insana lafi husrin, orang yang merugi. Ada faktor lain, seorang dihormati disebabkan karena harta dan kedudukan. Saking kayanya, akhirnya orang lain menghormati kita karena kekayaan. Orang lain tunduk dengan aturan-aturan kita, kehendak kita, karena uang atau harta. Hal itu bisa terjadi. Akhirnya kita mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang kaya. Ya. Jadi hormatnya seseorang terhadap orang lain itu ada beberapa faktor yang sudah kami sebut kemarin. Tapi harus satu ingat, ada satu makalah dari Syekh Ibnu Athaillah yang mengatakan bahwasanya, bersedihlah kau manakala dipuja seseorang, bersenanglah kau, berbahagialah kau tatkala dihina orang. Maksudnya bagaimana? Bapak ibu, pujaan, penghormatan dari satu umat terhadap kita itu adalah merupakan racun yang mematikan wiso atau racun yang mematikan pada iman ini, mematikan pada hati ini, sehingga hati ini jelas pasti lalai dari makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali bagi ahli suhud bisa memilah dan memilih, nggak ada masalah. Ingin dipuja, ingin dihormati oleh orang lain, perkara keinginan ini miturut Islam
enggak ada masalah, dengan catatan hatimu harus juga menjalankan akhlak ilahiyah, menjalankan hukum hakikiyah, baru aman. Anda tidak akan bisa dibelenggu, dijebak oleh hawa nafsu pada diri Anda sendiri. Bapak Ibu hadirin, termasuk salah satu jebakan hawa nafsu dalam diri kita, manakala kita ingin selalu sukses. Secara syariah, apapun tujuan, ingin sukses, ingin selamat dari segala hal apapun, sehingga kita tiap saat dan tiap waktu berdoa kepada Allah dijauhkan dari mara bahaya, bukan dengan urusan-urusan yang lebih mudah. Yassir lana fi kulli umuri wa afina, dimudahkan segala urusan-urusan duniawiyah. Lah, selamat hati dari berbagai hal musibah, keinginan manusia itu wajar, sehingga kita tidak terasa kita selalu mengharap dan menghadap terhadap keselamatan tersebut. Bapak Ibu, dari sisi mana, dari sudut pandang mana, manakala seseorang mempunyai keinginan selalu selamat, ini dikategorikan sebagai jebakan hawa nafsunya sendiri. Bapak Ibu, pandang sudut kacamata hakikat makrifat. Manakala satu hati seseorang, satu jiwa seseorang menghadap selain daripada Allah hidup, itu yang kami maksud, maka orang tersebut sama halnya menghadap makhluk. Keselamatan itu juga makhluk, sehingga hatinya disibukkan mengurusi bagaimana diriku selamat dari hal-hal yang bersifatkan musibah. Memang secara manusiawiyah itu sudah wajar dan sah-sah saja, tetapi yang perlu kita tanyakan, bagaimana keadaan hati ketika saat itu? Apakah hati betul-betul menghadap Allah hakikatnya ataukah makhluk? Padahal selain hidup itu adalah makhluk, termasuk surga neraka iku ya makhluk, termasuk musibah, termasuk nikmat, termasuk bala, maksiat, semuanya itu makhluk. Lah, disinilah Bapak Ibu letaknya mengapa dikatakan sebagai hati yang terbelenggu di dalam kepentingan nafsu. Memang kita tidak terasa. Karena apa? Mementingkan sifat basariyah daripada basiroh. Seringkali kita berbicara basariyah daripada basiroh. Ini yang menjadi alasan mengapa itu masih dikategorikan kepentingan hawa nafsu, dan itu termasuk orang yang merugi. Pandangan hakikat bukan pandangan syariat. Kalau pandangan syariat jelas, siapapunlah kita sebagai manusia, sebagai manusia pastilah harus selamat.
sehingga kita besar-besarkan usaha ikhtiar berdoa kepada Allah, memohon keselamatan pada diri kita. Bukan perkaranya kita memohon, meminta keselamatan pada Allah itu salah. Benar. Cuman saja kita harus memposisikan hati ini hanya menghadap terhadap hidup. Ya. Jangan sekali-kali hati itu keluar dari keesaan Allah. Bapak Ibu hadirin, kita tahu semua tidak bisa keluar dari skenario Allah. Kita tahu semua apa yang bergerak di atas bumi ini sesuai dengan skenario Allah. Tetapi etika kita sebagai manusia kepada Allah yang disebut hamdallah, tetap ada prosesnya. Hati ini harus berlaku syariat, menjadi hakikat menuju makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia, artinya selama itu penting, ya. Memohon pada Allah keselamatan dari segi apapun itu penting. Tetapi hatimu jangan menghadap makhluk yang berupa keselamatan. Akhirnya hati ini apa? Terbuai, terbawa oleh pengharapan keselamatan itu. Jangan. Hatimu tetap duduk di Isa, hatimu tetap bertajali pada Allah, sekalipun secara syariat jasad dirimu melakukan hukum sifat basariah. Bapak Ibu, kesimpulannya, hukum hakikat tidak melarang. Manakala fisik ini berlarut-larut dalam urusan duniawiyah, pengharapan apapun yang dikategorikan sebagai jebakan nafsu, silahkan. Tapi dengan catatan, hatimu jangan kau bawa masuk di situ. Hatimu tetap menghadap pada Allah lewat kuncinya zikir Sirrul Asrar. Baru ini kelengkapan. Dalam kehidupan di dunia ini merupakan satu kelengkapan, baik secara syariah maupun hakikiah, yang semata-mata semuanya itu illa liya'budun, hanya mengabdi, hanya menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah belenggu atau salah satu jebakan hawa nafsu. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.